A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma razuqna at-tawfiq wal hidayah amin ya rabbal alamin. Ani tengok seadamu ni satu, kita pergi bubuh duit telefon 50 kub. Kemudian tuai kedai ambil 3 kub. Harga ia bubuh duit. Anilah akhir zaman. Jadi kalau kita mengaji di akhir zaman ini, Nabi kata pengertiannya satu hadis. Di akhir zaman ini penuh dengan boh reba. Kalau tidak kena dengan ibu reba, gi kena ke anak reba. Kalau tak kena anak reba, kena dengan cucu reba. Kalau tak kena dengan cucu reba, kena dengan cicit reba. Hingga akhir-akhir kalau dia tak kena dengan reba, dia akan kena piah-piah dia asak reba. Itulah menunjuk kata dunia ni nak cuk, nak punah. Itu satu pengertian hadis. Jadi kalau kita tengok di hari ni masalah-masalah ditanya ni, dia pergi ke bunga-bunga reba. Asak-asak reba dia panggil. Yang kedua pengerti yang hadis yang kedua kita kena pakai ingat, lepas tu kita pakai beringat. Satu, Nabi kata di akhir zaman ini duit yang halal amat sedikit dan duit sebahak amat banyak. Tu alamat kemak juga. Kita berasa kata hak Nabi kata ni sudah zahir dah asak-asak dia. Yang kedua, di akhir zaman juga dunia nak punah, sain hak boleh harap amat sedikit, sain hak jadi penipuan amat banyak. Itu kena ingat-ingat pengertian hadis. Ha, ni dia mau tanya soalnya, adakah 3 kuk yang tuai kedai ambil itu apa hukum? Jadi tu benar dah jadi. Dah jadi piah-piah. bo boleh duk kalau kita tega lembu kok tutung lembu kok tah batah. Galik urak tai padi demo. Bo tok kau dibaca hadis sat inilah. Kalau siapa dia duk keliling kok tempat kok Tuhan larang. Yang gigilah kau tu awal, yang gigilah kau tu tak ayah orang tino banyak tu. Tak apa aku warak. Tak itu.
pandai bunyi suara akik Aminah. Ha. Ha, tu dah jadi sangat. Apa dia ambil apa tu tiga kok tu? Dia kata ambil tiga kok tu, tiga kok harga dia bubuh duit. Jadi upah dia bubuh duit. Tu nak buat ada jalan juga tu. Mu mari nak bubuh duit tak rasa 50 kok ni. Mu bubuh sendiri, ya kok tu tak pandai. Hari tu kena upahku. Jadi apa saat ni? Jadi asal gitu bobo boleh duduk tu. Inilah Nabi kata hadis Nabi, al-hala bayinum matang wal-hara bayinum cuwi hore wa bainahuma umurum mutasabiha. Di celah tu biber apa banyak ya semabu, la ya'lamuhum kasirum minan nak, tak akan mengetahui oleh kebanyakan manusia hok semabu ni. Kebanyakan manusia orang awal tak tahu hok semabu ni. Hujung akhir sani, waman waka asbaha, siapa dia jatuh benda hok semabu, faqad waka ahra, maka terjung dalam benda hara. Betul, kalau ime kita nak wi bersih, nak wi bersih ime kita, nak wi sedak gi semaya jemaah, nak wi sedak zikir, kena buat tu bik hok sebahak sebahak. Aku lu kalau tak begi. Sabit tu lah kita di hari ini tidak wahweh lah tengah demo pertanyaan ni hari-hari ni. Keadaan imi-imi kita di hari ini ni kerana kita makan minyak capu air. Habis tak jadi seduh, pergi jemaah, lambat sabar, pergi jemaah, lambat masuk sejik, duduk keliling sejik. Sebab minyak capu imi dia tu. Kalau motor kau kan panggil minyak, kau buat lari di Malaysia. Kau boleh sungai, dia capu dengan air. Motor baru tapi pergi tak derah. Ni pergi jemaah, pergi akhir, duduk di akhir, tubik akhir. Tu panggil imej dia makan minyak capur panggil. Bukan minyak pisik tak. Orang minyak pisik tak banyak orang yang duduk tak payah ni. Orang ni boleh semaya sunat, boleh duduk seawah, orang tu orang minyak pisik dia panggil. Itu kita kena beringat. Apa? Demok ni. Kejut lah. Duit ni kita tak biasa dengar duit. Hok boleh sewa kereta, hok boleh sewa mutu, hok boleh sewa rumah. Tak gitu kan? Hok boleh sewa tanah. Hok boleh sewa tanah pitu. Hok boleh sewa psika. Tu hok boleh sewa. Lepas tu kalau duit, duit dia boleh bertel. Tak gitu kan? dia tu pelik dia. Allah Akbar. Ya adalah ni. Kelo ni boleh gada juga. 2-3 hari main tanya tu. Apa boleh gada kelo? Lagu mana gada kelo? Kita gamak gada kelo suka tu. Tapi gada-gada kelo getah tu kata. Kata gino demo pakak hidup rekoh banyak sangat tu. Habis itu. Hal itu kita pakak cuma lah buat kita ngaji ni. Nabi kata Sayyidul wa'a Sayyidul ama al-war'um. Pengulu ama itu warok. Apa warok? Warok ni ke apa? Tinggal benda haram, tinggal benda sebahak. Khairudinakum al-waraung. Semolek-molek agama kamu kena warung. Apa warung? Oh haram tinggal, oh makruh
tinggal. Kau makruh tu sepahak tu. Ah, ulama tu sama. Sebut kata sepahak, tinggal. Bagaimana Imam Nawawi, bagaimana Imam Rafi'i, bagaimana Sabasori, tak makan benda sepahak. Habis tu demo semaya siapa-siapa juga. Kita makan benda sepahak, tidur siapa juga. Duduk dekat sejik je tak agak lagi. Aku dua dia termasuk Allah hendak ambil imi tarawih. Ambil tu imi tarawih kat mana pula dah. Yakni tu imi gismaya tarawih. Hafiz, budak hafiz dia kata. Adakah kena sorak dengan ahli kampung? Atau mada dengan sorak kepala 15 saja. Ah. Sedak demo ni. Ni yang adat puasa dah ni. Ah, jadi sejik-sejik tu yang nak semaya hok sejuh, nak semaya sengah juh. Pagi di kampung tu tak ada hok ingat Quran, hok ingat kuliah tu belana lah. Kama dia nak semaya hok ingat sejuh, hok setengah juh, nak pergi ambil budak hafiz. Dia tanya kata, kena sorak kepala 15 tu saja ke atau ambil orang ahli kampung semua? Ha. Dia ada dua. Setengah-setengah kampung pada dengan ahli kepala 12 tu. Ni kena tengok urus kampung juga. Kampung hok bahasa lokai ah hok tu kena sorak api. Tu imej dia ambil apa api ni? Ambil kena beri duit lagi. Kalau ambil api aku nak semaya tak gerak. Ah, jadi kena tengok urus kampung tu. Kalau urus kampung tu kata padai kepala 15, ah cukup dengan 15 ke. Kalau setengah kampung tu padai tu imej tak kotik je. Ah cukup. Ah tu tengok kat ada alas sekitar kampung tu. Ah, tapi kalau kita nak wilendek, ah, sorak semua ahli kampung tu oleh apa? Hari Jumaat. Tanya dah tak email, hey, ahli Jumaat, sidang Jumaat semua ni. Molek ke tak? Kita nak agi ambil tahun ini budak hafiz ni. Ah, ahli Jumaat kata, "Oh, bagus tu email." Pas semua ni, oh, semua setuju. Ah, tu cuma hari Jumaat. Ah, hari Jumaat tu masuk ahli kampung dah tu. Ah, tanya waktu Imi bancangnya bangun, hey, yang itu baik gini lepas Jumaat ni Imi nak tanya sikit, kita tahun ni nak ambil budak hafiz ke nak semaya buat kita ambil alahan ke siapa kuliah ni? Jawab ramai-ramai kata kita ambil budak hafiz lah, wih panjang sikit kita boleh dengar Quran. Ah, tu comel lagi. Kerana Nabi dia berahim sorak. Hal itu kita sorak dengan ahli jemaah semua tu cuma. Ha, tanya gitu tu panggil sorak dah tu 3 minit je. 5 minit je. Ha, tak kena masuk spa dah. Ha, nampak lah kau tak ni? Ahli jemaah ni. Ha, nampak lah kau. Jadi. Ha, kalau kita tak nampak lah kau. Ha, tak apa. Ha, kita bakal semaya buat kita je. Ha, wakwi mudah-mudah. Adi ni yusurung. Agama tu mudah. Habis itu. Ah, jadi hari ini kita nak mula baca kitab ni. Tapi sebelum daripada kita nak baca kitab ni, nak we kena sikit tulis belakang sejarah dia ni. Ah, dia mau ingat lah, nanti tulis. Jadi kitab hak kita nak baca ni, kitab siapa dia? Orang panggil kitab Pak Dok ni. Tapi apa makna dia hak penuh ni? Ha, tengok. Kelahiran zahirnya apa ni, tempat dia beranaknya, imi apa ni, Syekh Pak Dok ni, nama dia lekaknya Wan Ismail. Tu nama dia hak penuh. Nama dia hak penuh Wan Ismail bin Wan Amudul Qadi. Ani mahal dalam lagu ni. Saya nak temu orang ini megah mata juga. Wan Mustafa Al-Fatani. Saya risik boleh sekat tu je.
Wan Ismail, Wan Abdul Qadir, Wan Mustafa Al-Fatani dilahirkan pada tahun 1300 Hijriah. Tahun dia beranak. Tahun pada kita beranak ni tahun 1300. Ah, kena tulis lebih cepat sikit. Bu jadi belik. Nah, dia beranak tahun 1300 Hijriah. Ha, hitung sampai hari ini berapa tahun dah dia tinggal kita? Bersamaan dengan 1882 Miladiah. Bersamaan dengan 1882 Miladiah. Beranak di mana ni? Di Kampung Benedayo. Tahu tak Kampung Benedayo? Eh? Tahu tak Kampung Benedayo? Ah, tahu. Ah, orang tahu, nanya orang tahu. Ya, Kampung Benedayo ni dia masuk kok ni. Ah, masuk kok tu. Ah, dia ada lah ni telaga Malaya Tul Koda ni. Ada mau tahu? Ajak tu Emia tahu lagi sekali. Pak Yoh beranak ni. Beranak di Kampung Benedayo Fatani Darussalam. Dia berhampir dengan senur. Dengan senur ni lah. Senur menaik kebun ni. Ayah beliau Abdul Qadir ni, Syekh Abdul Qadir ialah seorang ulama besar Fatani pada pertengah abad ke-19. Ayah dia Abdul Qadir ni. Dia buka pondok di mana? Dia buka pondok di Kampung Benedayo tu. Syekh Abdul Qadir ayah dia ni. Buka pondok di Kampung Benedayo yang diasah oleh Abdul Qadir. Lepas tu Mustafa tu tak cek dia tu. Wan Mustafa tu jadi imam masa tu. Jadi imam masa tu dia duk jadi ahli balai raja. Dia dah masuk perang di dalam perang ni dengan sial perbuatan sial menetes sial pada tahun 1832. Mustafa ni dia masuk ada medal perang dia. Dia ada berapa beradik ni pada ayah ni? Wan Ismail ni ada 4 beradik. Dan keluarga dia, pak saudara dia ni ada 3 orang alim belaka. Tu dia panggil rekah-rekah tu. Lepas tu dia duduk di Mekah ni mula mengajar tok-tok guru, mula mengajar besarnya ialah umur 30 tahun mula mengajar di Mekah. Lepas tu dia duduk di Mekah lama, dia duduk di Mekah lama, benar-benar lama. Dia kelik ke petani 2 kali saja. Kelik zairah ke petani 2 kali saja. Dan anak-anak murid dia ni, siapa dia? Saya nak sebut paling 5 orang anak murid pada ayah ni. Dia anak murid dia semua, saya jumpa tulisnya di dalam hak tani ni 20 ni orang tu guru. Hak boleh buka pondok. Di luar tani di Malaysia ni anak murid dia semua 20 ni orang juga. Sama-sama 20 ni. 20 ni sama 20 ni nya ana. Tu anak murid dia. Pasal apa dia anak murid dia ni hak-hak terkenal? Tok Dala,
anak murid dia. Tok Monggo, anak murid dia. Anak murid pada eh. Tok Ayah Deske. Ah ni hak sejati anak murid dia ni. Ah dan Tok Ayah Li, Babo Li. Ah sekali juga. Lepas tu ni. Dalam jalan ni. Haji So. Dia dah tunggu Haji So ni. Buat putak ni kau ni. Tak itu kan? Ah Nayu Bakok ni. Ah Babo So, Nayu Bakok. Ni Abdullah, ni buah baru. Ha buat parti Faridah, parti Musalli tu. Ah anak murid dia tu. Ah tu hak saya ingat. Lepas tu banyak lagi anak-anak murid dia hak hak sedak-sedak ni. Lepas tu dia mau tengok dekat rupa dia. Ni rupa dia. Tua dia. Tua dia ni tengok rupa dia. Ah saya nak pergi bocor minyak dia. Untuk wiri kenal orang di belakang. Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir Wan Mustafa Al-Fatani Darussalam. Ah ni wiri kita tergambar mengaji kitab dia ni. Ah dah hak kita nak ngaji Royatul Abrah tu ah temu tua dia juga. Nanti saya nak ambil gambar lagi. Royatul Abrah tu, oh tu anak kawai anak cucu Syekh Ahmad Tua Faridah. Ah, kita nak ngaji, tak ada dibaca orang tak pernah tu. Jadi kita orang tani, kita pilih semua ni kita orang tani. Jadi inilah ayat atau kehebatan orang tani ni alain smuti. Ah, banyak geligo-geligo alainnya. Ah, paham natu dia ni. Ah, bapa me pombing. Ah, tu menatu dia. Dan Haji Mak Puju. Haa, ni menatu pada ni. Dua saya kenal menatu dia. Allah Ya Rahim Tok Fomei mati di Terengganu, Kuala Terengganu. Dan Haji Mak Pujuk, yang buka pondok di Pujuk. Haa, tu menatu pada ni. Haa, habis. Oh, kita baca kitab dia. Kenal suwer dia. Kenal sejarah sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada ubah makna dia. Dengan nama Allah yang sangat-sangat boroh, dia panggil sirah mubalaghah. Ar-Rahman ni yang sangat-sangat boroh. Dia panggil Ar-Rahman ni, dia panggil kos pada lafaz. Mana Ar-Rahman ni kena pakai kepada zat Allah yang sangat-sangat bawah ni. Dan am pada mana? Mana dia am? Kenapa? Allah bawah kepada orang berimi. Allah bawah pada orang tidak berimi. Dan Allah bawah kepada benate-benate semua tu ialah makan rezeki hak Allah. Ha tu apa panggil boroh terlajak-terlajak boroh. Ha hang siapa tengok mana nah? Ada jamin ni dalam Quran. Satu ayat daripadanya wa ma middabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang manusia ni masuk dalam binatang juga. Ambil Tuhan sebut dabbah. Wa ma middabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Manafi. Tidak adalah binatang yang duk guna di atas muka bumi ni rezeki-rezeki duk guna rezeki, duk makan rezeki, duk minum rezeki ni illa 'alallah. Malaika Allah lah ia memberi rezekinya. Ah ni Tuhan jamin dan Tuhan notis dalam Quran dia kata hok duk guna rezeki tah muka bumi ni Allah. Ah hanya
Dia mari kok lalu, kok kita usaha, dia mari kok orang beri. Itu dia panggil asbab. Itu kita terasa kita nak baca hari-hari ini. Itu borah dia ni. Borah, sungoti-sungoti borah. Borah yang tidak ada terbanding. Itu dia panggil sirat mubalaghah. Lagi pula sifat Allah ni, bismillah dengan nama Allah, sifat yang pertama. Lagi yang kedua, Ar-Rahim, yang sangat-sangat kasih sayang. Oh ni kasih sayang ni kos kepada orang beriman saja. Lain tu kasih sayang dituju kepada orang beriman saja. Mengasih hani, yakni mengasih hani dengan makna beri rahmat. Tak boleh pakai zuhir-zuhir gitu. Pakai zuhir itu kerana kasih-kasih tiap mari di hati. Kerana tak ada kasih ni, rikotum fil qalbi renu, sayu dari hati. Kata itu Tuhan mustahil nak ada hati. Kata itu ulama lawi. Mengasih hani, yakni dengan makna beri rahmat kepada orang beriman di akhirat nanti. Tu makna bismillah dengan ringkas. Makna bismillah dengan ringkas tu dia. Lepas tu dia suruh baca, para-para ulama suruh baca dengan sebanyak-banyak dalam hidup kita. Kerana orang baca bismillah ni, setan tak berani masuk dekat dengan dia, dan dosa kecil telah hapus habis orang amal dengan bismillah. Tengok satu hadis Nabi kata, man qala bismillahirrahmanirrahim maratan, sekali ya, lan yabqa min dzunubihi dzarratun, tidak tinggal daripada seorang daripada main itu oleh satu dosa pun tak ada. Kena buat amal belaka. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi baca, malam-malam baca, tengah hari baca. Dia kita jadi penuh mesra dengan daging darah kita dengan bismillah. Tu ikut siuk lah. Siuk dalam nasi, nasi berkat. Siuk dalam air, air berkat. Tu cara dia. Kena pakai wa amma. Lepas tu banyak-banyak guru dia kata, salah satu daripada sejuk hati, menerai hati, lembut hati, amma dengan bismillah, kena baca banyak mana? 19 kali baca bismillah. Wa amma baca. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 19 kali. Dan kita baca lama-lama-lama dia mesra masuk jadi daging darah kita. Tu boleh kita tolong. Ada budak nakal, ada suami nakal, ada isteri nakal, dia orang dalam rumah tangga ni yang macam-macam. Kadang-kadang isteri berjenis, tok suami tak berjenis. Kadang-kadang tok suami apa ni? Tok suami isteri berjenis, tok suami tak berjenis. Kadang-kadang tok suami berjenis, isteri berjenis, anak cucu tak berjenis. Ni amalan dia. Orang panggil amalan maknawi. Dan kita baca wi banyak, dan kita nak buat kerja gapo-gapo, nak tolong orang, tak payah kita sembahyang waktu subuh. Ambil air boleh segelah ke, boleh ambil air boleh sejarah ke, siup masuk dalam tu. Lepas tu we minum kepada orang-orang yang gerah perut, kepada orang-orang yang apa ni, hati dia tak terang, mengaji payah, mengapa payah ingat. We dia makan berulang-ulang. Jangan we makan sekali, we berulang-ulang kali. Ni kelebihan bismillah. Banyak. Ada satu bab dalam hadis kelebihan bismillah ni. Sebab apa boleh kelebihan sangat bismillah basmalah ni?
Seorang sahabat dia kata, tak kalau turun bismillah ni berlari angin-angin iblis. Ha, kehebatan dia. Berlari angin-angin. Ha, mana satu kehebatan. Ha, lepas tu barakat. Apa hak kita kerja mula dengan bismillah, semua jadi barakat dia tanya. Ha, hawa amal. Kalau nak tidur, ha, baca bismillah paling kurang 21. Kalau hak molek 41. Hilal keganggu air setan dan manusia tak boleh ganggu. Ha, ni wak pagar tubuh dia panggil. Panak we jadi mujarrah tu kena kita wak amal semua. Luar kita baca. Benda tak ada payah kali. Tak itu kan. Nak cabut baju bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi sudah buat mari satu hadis kan. Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'um fahuwa abtaru fahuwa ajzamun. Tiga riwayat ni. Tiga riwayat ni makna dianya nakisu anil barakah, kurang berkat. Siapa dia kerja buat gapo, tidak disakut, tidak baca basmalah, maka kerja itu kurang berkat. Nabi kata, nak kata tak ada berkat langsung tu tak boleh juga. Kurang berkat, nakisul barakah, kurang berkat. Nak naik rumah, baca basmalah. Itu dia ayat oleh hadis nah. Kalau kita nak naik rumah, tak ada baca basmalah, setan masuk sekali kita. Bukan masuk sekor, dia panggil puak dia pula. Masuk rumah kita ni, kata rumah kita ni. Ya gu dia ada nanti banyak lagi kat tanah tu. Naik rumah kita ni, naik rumah kita ni. Waktu nyanyi rumah kita buat duit kita saja. Tak itu kan. Uya duduk waktu saja. Itu mutu kita beli hak baru-baru kita naik tak ada kata bismillah. Saya kata mari naik mutu kita ni, naik mutu kita ni. Kereta dimakialah kerja buat. Kalau kita tak mula dengan bismillah, maka kerja itu tak barakat, kurang barakat. Siapa nak berkat kena sakut dengan basmalah. Tu ingat molek tu kena buat amal you banyak. Tu ada itu. Tapi jaga, Nabi kata zibalin yang mempunyai cano. Apa yang punya cano? Ulama orang situ kerja itu bukan harizati, pekerja itu bukan makruzati, pekerja itu bukan lekeh sangat, pekerja itu bukan zikran mahdan. Sunatlah bismillah. Tapi kalau ada pak tersebut sani benda haram, tak boleh. Nak minum arak bismillahirrahmanirrahim. Jadi minum arak satu dosa, bismillah tu satu dosa, jadi dua dosa. Nak main judi tiket lima lawan tiga, bismillahirrahmanirrahim, nak wikno ni muka cok kerau. Tu tiket judi tu pun haram, bismillah tu pun haram. Ingat molek tu. Kalau hama kerau anak isak udah garai, bismillahirrahmanirrahim, udah garai tu makerau, bismillah tu makerau. Kalau nak ber, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, atau berjuruh tak kena lagu juga. Itu orang panggil puak mengaji sekerak dia panggil. Awal dia mengaji bismillah ni, kemula bismillah raka tu, siapa kebaik pun mula bismillah. Awal tu tak disunatkan mula dengan bismillah. Dia panggil masuk pada zikran mahdan, zikir habrusidah tu. Panak komak pula, bismillah pula, dua jahil.
Kenapa? Baca Quran tak apa lah. Baca Quran juga baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nak hamba setan. Hanak zikir tak suruh bismillah juga dia panggil zikran mahdan dia panggil. Benda lekeh berdoa. Kenapa? Kenapa? Baca ayat kursi. Tak ada apa. Kenapa? Kenapa? Nak baca selawat. Itu nak buat apa tu? Kalau dia pergi dalam kitabnya berkoma nak berzikir. Jadi kita kena senduh sikit lagi kepada kalau kita yang majlis ni kena pakai speaker 2-3 tok kat tepi. Tak itu kan? Tak rasa gitu. Pakai speaker hok bahasa tak ada, tak ada tali dah. Tak itu kan? Tak banyak kau boleh tak itu kan? Tetap. Jadi kalau dia main suara gini demo tak kata riah, nak kata riah tak ada akhlak. Pas lingo kita ni lama bukan tua dah. Nanti kita ya tak kodi urus tengok. Bila ada dua tak apa dah, tak itu kan. Dek tino ke ada so orang lek ke dah. Tino, tino ya, tak boleh jawab apa ni, tak boleh kata apa, tak itu kan. Tu bismillah. Padahal kalau kita berzikir naik motor naik kereta dia ada zikir tertutup dah, kita tak ingat baca apa tu jadi. Ya bismillah. Dia kata orang-orang dulu dok keramat ni ya baca bismillah. Satu orang dia tu orang paling tinggi jugalah. Dia kata mu nak wik keramat dalam hidup mu baca bismillah. Baca bismillah ni ikut mu hajat. Dia royak gitu. Orang yang dia royak dia harap 100% yang amal bismillah dia boleh jalan tak air. Dia tanya temu mari apa ni? Aku mari atas air. Dia royak dah kata, sanding je. Tunggu dia royak kata baca bismillah boleh jalan tak air. Tunggu pun ingat nak buat amal tak dia. Ni royak demo tu suruh buat amal. Lepas tu dia nak buat amal ni, buat amal ke orang tak ada nak law, nak tulau ni. Turun dalam air, turun dalam air selai penuh. Dia setengah pada guru kata kita nak buat amal apa pun hati kita kena yakin utuh dengan Allah Subhanahu Wataala. Barulah Allah bui. Kalau dia kata jadi ke tak jadi, jadi tak jadi tak ada. Siapa kita naik getak kau jangan dulu getak boleh ke tak boleh kau tu bakal gelung halu dah. Tu bismillah. Jadi nak kerja ke apa mula hak ni lah. Hanya tak leh tak silap ingat ada pak hak tak leh. Nazi benar haram zati tak leh. Makruh zati tak leh. Zikran mahdan tak disuruh tak leh juga. Benda lekeh dakwah. Nak colek ti mato. Napa lekeh dakwah? Waktu tak disuruh juga apakah. Benda haram zati lagu mana? Benda haram zati. Ulama misal benda haram zati ni kita kata curi hak demo. Kita dia tak ada. Gi curi wah dia hak demo. Pakak makan wurian bismillahirrahmanirrahim. Hak tu dia panggil sunat bismillah. Hak tu aridi dia misal supaya kita asmaya tu. Asmaya kita curi sebeledi. Apa ambil asmaya? Ambil asmaya tu sunat bismillah. Apa ni air curi ni? Dia panggil hara aridi kita ambil asmaya tu. Oh tu sunat bismillah. Dia jaga ni je. Hara zati
Hak tu tak suruh. Makruh zati, hak tu tak suruh juga. Tak suruh bismillah dia panggil. Ha. Hak haram zati tu dalam fiqh dia misal kata ambil air semayah hak curi. Ha tu haram zati. Kalau itu ambil air semayah hak kita curi sebeledi tu, kita curi tu haram. Air sebeledi tu. Tapi punya kita nak ambil wuduk tu sunat bismillah. Hakin nak kata haram tak leh, tak leh bismillah. Tak, dia panggil haram air dia. Ha tu hak ulama buat air misal. Ha cuba cari hak makruh zati. Tak sunat bismillah juga mana makruh zati. Eh? Ah. Ah wudu. Ah. Maka apa lagi? Eh? Dia ada misal lagi tak rasa ke dalam misal ada lagi tak dalam kitab-kitab fiqh hok hok makruh zati ini seperti melihat para isteri. Tak itu tak ajar kau. Ah, tak silap ingat ke ada dalam fiqh kata. Ada pun ingat ada. Ah, lihat ke para isteri. Makruh zati tak sunat bismillah juga kalau nak tengok lah. Ah, ini tak ada pergi ke mana tu. Ah, puas duk tak itu ke? Ah. Ah, tu emel tu tua-tua, tua cara tua tak itu ke? Ah, cucu kata ni baru temung ni ni abis pun suruh dia pergi beri. Ah, tu ingat oleh tu kama dia ada ke tak bismillah wajib ada mana bismillah wajib iaitu dalam semaya mengikut imej syafi'i wajib baca basmalah kerana satu ayat daripada Fatihah. Ada pun imam Hanafi dah, imam Maliki dah, imam Ahmad Ibn Hanbal wajib tapi sunnah apa ni baca qohor. Ah, tak boleh baca dirah dia sunat baca qohor dia bismillah tu. Habis kalau kita pergi ke Mekah tak bunyi dah bismillah tu. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, kalau kita tak mengaji zahak molek tak jadi balik juga lalu. Ah, ngaji molek, ngaji molek waktu nak pergi Mekah kena mengaji tiap zahak sikit-sikit tu. Ah, habis tu rekah bismillah. Alhamdulillah, pujian-pujian itu. Itu dia terjemah daripada alhamdulillah pelik sikit pada ini. Orang lain segala puji dia tak. Alhamdulillah, pujian-pujian itu. Aku dua tu pengen isyarat pada jamuk dalam Melayu kita. Gina dia boleh terjemah pujian-pujian itu. Ha, mengaji di dalam ilmu bahasa dia ni, bahasa nahu ni dia panggil alhamdulillah tu lafaz muperak. Tiap-tiap lafaz muperak kalau masuk alif lam tu alif lam jenis. Alif lam pada alhamdulillah tu panggil alif lam jenis, maka dia jadi sebab bagi punuh makna muperak tu nyigi pakai makna jamuk. Ha, tu kaedah qawaid dia panggil. Ha, tu kena mengaji juga. Kada-kada. Alhamdulillah, pujian-pujian itu bagi Allah. Ah, puji itu kena kepada Allah. Apa pula Allah? Allah ismun li zatihi wajibal wujub. Allah tu satu nama zat yang mesti ada. Atau panggil Allah. Ah, Allah ni panggil kos pada lafaz, kos pada makna. Kos pada lafaz ni
tertentu pada zat Allah saja nama Allah ni. Atau panggil qas pada lafaz. Allah qasum bil lafzi. Qas pada lafaz saja. Lagi qasum bil makna dan qas pada makna. Apakah mana-mana? Al ma'budu bi haqqin. Allah tu sembah yang sebenar. Yang disembah dengan sebenar. Hok kena sembah semati Allah. Tu panggil lafaz Allah ni qasum bil lafzi, qasum bil makna. Dalam nama semua ni, dalam nama Allah 3000 nama ni hok sebut dalam Quran 99 nama ni hok kena atas zat saniyah Allah. Namu bagi zat yang wajib al-wujud. Pahal lain pada nama Allah tu orang panggil hak sakut dengan sifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat dengan Rahman. Ar-Rahim, Allah yang bersifat dengan Rahim. Mana lain pada nama Allah ni orang panggil tersilar dengan sifat. Hak ni tak Allah khas pada Allah. Ini kan ada di dalam YouTube dan mudah balah orang yang baru ni kata kalau berzikir ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah talih bida'ah, tak sah berzikir lagu tu tu panggil tak ada makna ni kata. Ini orang tak sapa, orang tak sapa nyekikir orang sapa. Padahal di dalam ilmu tarekat ni banyak zikir dia, ada hu hu, ada Allah Allah Allah. Ya orang nak tinggi pergi siapa bersih ni. Kita ada bagi la ilaha illallah abdulul zikri la ilaha illallah. Ini kita orang tamada. Ini dah lebih sekali. Kalau kita orang cemar lagi, ada pun orang yang suci ni Allah Allah Allah, ya suci dah, tak ada lah. Hati dia bersih duk merokabah ke Allah, musyahadah ke Allah. Tu kena mengaji suku bak terekat je. Kalau dengar dia mudah berzikir Allah Allah pun jangan kata apa, boleh jadi dia mau siapa, kita tak siapa. Bagi Allah, Allah mana? Allah Tuhan, Allah Tuhan, yakni Tuhan mana Tuhan. Tu tu ada mengaji di orang yang saluran dengan ada ni ya mana Tuhan makna tuwe. Tu Allah yang ambil mana? Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah tuwe sekalian Allah. Panggil tuwe. Tapi ya tulis lagi Tuhan makna Tuhan Allah Tuhan. Ayah panggil kalau kita lagi ibarat pada Allah. Allah Tuhan yang menerangkan. Allah lah yang juruh menerangkan. Menerang ni mana tu? Hok kelabu-kelabu. Hok sama-sama Allah witerangkan hati-hati. Ni hati ni honilah maha dalam tubuh badan kita. Benda hok maha dalam tubuh badan kita ni ada banyak cara juga. Mana? Jismani. Ni kurang maha. Ni tubuh kita dah nampak ni. Ruhani. Ni maha. Ruhani ni lah maha panggil. Kerana hok ni Allah buat dulu hok ni. Masa kita di Al-Zari ni, ruhani ni berkecek dengan Allah dah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruhani ni sudah kecek dengan Allah dah di pada Arafah. Tu panggil maha ruhani ni. Hok ni maha ni. Kerana hok ni dia tak punah ke tengah daripada kita mengaji hok kekal aridi ada 10. Dalam 10 tu setengah pada ruh, orang panggil ruh ruhani ni. Ada pertubuh badan kita ni hani
giletak di dalam kubur. Kalau kita tu amalan kita tidak begitu banyak, tak banyak hari, pubi punau. Kalau hak gemuk, pulak soro. Saya banyak hari juga ulak kata ni. Tak itu. Ni ulak soro panggil. Bang kalau hak kaya, waris soro. Boleh harta dia dahlah. Tu maha tu hak tu rohani ni. Ada pun jismani. Jismani pahu. Pah ada ke tak hak tak punah jismani tak punah. Ada. Kita temu dalam kitab setengah pada orang hak tak punah tubuh badan dia. Bakit dengan tubuh badan dia tu tu kebel. Tu kebel ni tak pahu juga. Tapi tu kebel kena ikhlas hati dalam mu di dalam bel dia tu. Tu kita tengok dalam kita. Tu kebel salah satu daripada tubuh pada dia tak pahu juga. Banyak lagi di dalam sebuah kitab saya kita tengok dalam apa ni satu hadis dia kata orang mati malam jemaah dan hari jemaah tak pohu juga tubuh badan dia kerana syahid dia panggil mati syahid dia panggil syahid akhirat dia panggil. Dan banyak lagi di ayat hadis orang hafal Quran hafizul Quran tubuh badan dia tak pahu juga. Jadi apa Quran tu tak agak pergi bayar ni lah. We gaji bayar tu. Pagi belajar we kena bayar tu. We sedap sikit. Negeri yang hati-hati ke apa ni? Yang menerahkan hati-hati. Hati ni benda maha juga. Hati dengan makna rohani maha. Hati dengan mana hak stoko duduk di dalam tubuh badan hak tu kuih maha. Lepas tu apa lagi hak maha dalam tubuh badan kita? Aklun akal. Akal ni makhluk hak maha juga duduk dalam tubuh badan kita. Apa hak jahat duduk dalam tubuh kita ni? Berapa ekor hak dalam tubuh kita ni jahat ni? Dua ekor, dua nama. Mana? Satu nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Dua ekor ni koreng ni buat ni. Buat nakal ni. Demon ni tekan sewa jahat macam ni. Tekan sewa jahat. Amarah dengan lawamah. Ya kena berjuang dengan dua ni. Kena berjihad dengan ni. Kena bersungguh dengan ni. Ni sebab kita mari hari ni ni. Mari ini ambil pagi ini. Ini lawamah dengan amarah tak lagi. Tapi kita kena mujahadah lagi, kena bersungguh lagi lawan dia. Lagi kita boleh mengaji tajwid, boleh mengaji tafsir, boleh mengaji hadis. Kena lawan amarah dua lawamah. Ini orang jahat dalam tubuh badan kita. Waktu kena pakai ubat dia panggil. Ia menerai hati-hati kekasihnya. Ia menerai hati-hati kasihnya. Menerai dengan nur iman. Dengan nur iman ia panggil idafak musabah kepada musabah. Yani dengan nur iman, yani dengan iman ia seperti nur. Yang depan dia kata dengan nur iman, yani dengan iman yang seperti nur. Dia iman kita ni kalau dia masuk cahaya banyak tu, yakin kita tu dia masuk banyak penuh duduk dalam lubuk hati kita tu cerah. Cerah ni ke Allah boleh tengok pahala jemaah, boleh tengok pahala mengaji. Tu tak ada apa lah. Imam Nawawi rahimahullah taala
email dia ni cerah ni, kasyah dia, nampak anak bidadari dari syurga. Hengok ralik dengan wa amat ibadat Imam Nawawi ni, ralik dengan mengarah, ralik dengan mengaji, ralik dengan tengok kita, ralik dengan mengapa kita. Hengok terlupa beristeri, tak ingat nak bini dah. Allah, Imam Nawawi ni mati dengan bujai itu dia. Terlupa. Mengaji ralik da'ah, mengajar ralik da'ah, mengarah ralik da'ah, terlupa nak bini. Allah Akbar. Lah ni tak ada lah kita. Tak itu dia. Merung tu tak ada, habis dah. Kita dah ralik dengan bini, terlupa nak mengaji. Tak itu. Pulah, jadi pulah Imam Nawawi. Nawawi hanggat lupa nak bini, kasih pada mengaji kita dan mengajar kita, dan kasih pada ibadat dengan Allah, hanggat lupa berumah tangga. Kita tak boleh berumah tangga, boleh isteri dia, hanggat lupa mengaji. Jadi pulah mulai. Jangan pulah buat kita, jangan pulah. Yang lebih pula buat kita. Dan menetak akan dia akan nu iman tu. Ya kita ni nanti jagalah dia mau bawa kalah. Domi ya berkunyuk-kunyuk. Masa saya ngaji, dia pun duk mengajar, duk belajar ngajar juga. Dia nak mengaji dia telah kita ni. Telah kita ni dia lengoh nak duduk, dia gantung kita dia. Gantung kita duduk terlanggar duduk. Iyo, kita dah tengok duduk gapo iyo ni. Kenai tergapo dia mau tunggu. Kita gantung dia tu, lengoh duduk. Duduk rojak dah milih tidur. Berkacanya dia tu. Dia menetak akan dia akan nu iman pada nyu nyu hati kekasih. Ambil kita demo baru-baru tu hok ni dia cak molek sikit jare-jare boleh dobeklah nak dobeknya. Kita mengaji tu guru rumah. Di dalam pada telaah asal. Kita mengaji dengan dia 10 orang. Dia royak-royak dobeklah. Dobik ya. Nak murid dobik. Baca apa dobik? Kalau baca tak kena. Dobik semula, dobik. Hingga panggil tok dobik. Gelar demo panggil tok dobik. Suruh dobik. Masa tu orang mengaji dala dia, kita dia nak tengok tak boleh. Pening kepala. Penuh. Dobek ya buah dobek. Kita hok tak ada dobek banyak, orang mengaji sekai. Karena tok ayah de kita ni dia tak tekai dobek. Mau mengaji wi geti molek kita ni, dobek tak dobek, sudah geti dah, mau jual ni beli hok lain pula. Ambil je tak wi dobek. Mana yang dia harap kita tu hiduplah dada ni. Dia panggil waktu tu panggil sataki kopian, dia panggil waktu tu. Hari dalam tu orang dalam suruh tobi tobi tobi. Dia banyak baik tu guru ni pun. Sampai tu banyak tu sekali baca ni, kalau nak baca kita usaha apa dia banyak ke kita ada angin beli dia baca kita. Tu bijak dia lah. Bapa si warok. Tapi banyak juga. Allah. Pukul ni dia mengaji di Mekah tu. Tapi molek dia mutak di mana tahulah ni. Bapa si warok ni berahi tapi dia. Dia kata kita mengaji dia tu. Ayuh ni maknanya tu. Kita ni kalau saya tak tengok, saya tak baca. Sungguh dia hanya. Pada baik ngerti kita dia. Ambil pada ini domain dia ni banyak.
Habis tu kalau kita pergi mengaji banyak guru, kadang-kadang teralih domain eh. Kawan ni tak sini, kawan ni tak sini. Yalah lah itu. Ni kita mengaji di satu guru, domain-domain tu. Dan menetak akal dia, akal ime tu padanya, pada hati kekasih tu. Tu. Menetak dengan terus pentahuan. Apa dengan terus pentahuan? Dengan terus pentahuan sini apa ni? Nak keluar tu be pentahuan yang sama-sama. Dia bawa kita menetak tu dengan terus pentahuan. Mana? Ceruh. Teruk tu ke? Hilang kesamaran. Hilang semabu. Anak keluar tu baik satu. Dia buat mari apa ni dengan terus terang pentahuan tu nak buat mari tahu hak sama-sama. Tahu hak semabu tu. Tu bukan cik dia. Dengan terus pentahuan. Yang ni dengan tahu sengoti-sengoti tahu. Tahu sengoti. Tahu yakin sengoti. Tahu tu yang sengoti. Tu panggil ilmu. Ilmu tu ke apa? Tahu lagi betul dengan hawa kain cerak. Tu dia panggil ilmu. Kalau tahu, kalau hok tak tahu langsung dia panggil jahil basi. Kalau tahu tak betul dengan hakikat jahil muraka. Ilmu tahu gi betul dengan diri benda. Tu dengan anak dah. Habis itu. Dan meretikan atas pada terus. Kalau ngaji ibarat dan tu. Maknanya anu iman dan menetapkan akan dia akan iman pada pada hati kasih menetap terus terus pengetahuan dan terus pengertian pelajaran reti pelajaran satu demi satu satu demi satu dia reti sengoti-sengoti ni bak apa ni bak hukum akal ni hak wajib akal ni so dia curak hak ni mustahil akal ni satu demi satu curak hak ni hak haru akal ni satu demi satu dia reti sengoti-sengoti reti dan mengejak pengetahuannya pengetahuan hati kekasih kejak. Kejak mana? Tidak berdenyuk. Tak bergonyek. Tak bergerak. Itu panggil mengkejak. Atas hati laka ni. Mengkejak. Menetap pada hati. Terus dengan pentahuan. Dengan meretikan dalil-dalil. Itu mengkejak. Mereti dan meretikan belajaran dan mengkejak pentahuan. Dengan meretikan dalil-dalil arak dalil bahasa Melayu tu tanda-tanda dia. Apa pula dalil tu? Dalil tu apa makna dalil? Sebahagian daripada ulama dia panggil takrih dalil. Tu ambil takrih dalil tu. Dengan meretikan dalil-dalil mahwa tarifun dalil apa tarif dalil tu dalilun dalilun tu arak tu mahwa dalil ma tarifun dalil tarif dalilnya ma yuaddi ila zannin awil yakin tu tarif dalil bagai dalil ia membawakan perut seorang yang membawakan fikiran seorang tu zah berat seka kata ada atau yakin kata ada tu dia panggil takrih dalil. Misal lagu mana ulama misal kita bakar jami dulu kan tamu tinggi tu
cucuh api dari bawah. Sebelum daripada api nyala tu berasak. Asak tu ma ya panggil. Ma yuaddi asak tu. Barang kena ke asak tu. Dengan asak itulah barang dibawa pada perut kita ni zah kata ada api dalam. Ah, mana dalam? Asak. Ah, tarikh dia ma yuaddi ila dhanni barang yang bawa perut kita pada zah asak. Awil yakin atau pergi kepada yakin. Oh, yakin kata ada api. Aku zah kata ada api. Mana dalam? Asak. Mari sana aku yakin kata ada api dalam perut ni. Mana? Asak. Ah, tu panggil dalilun. Ah, langit dah jeguk, alat dah jeguk ni. Allah ada. Ya. Wajib pergi gitu. Wajib pergi Allah bukan tak ada. Wajib cari dalil. Mana dalil? Alam dok jeguk ni. Apa alam? Langit dok jeguk ni tanda bagi Allah ada. Dalil bagi Allah ada. Apa dalil? Ma bagi. Yuaddi yang bawa ke buruk kita. Ila zani kepada zah, awli yakin kepada yakin. Kita tengok alam dok jeguk ni yakin kata ada tu ke. Zah dalih lah. Ada pun dia bagi zah ni tu, waktu pakai alam pekoh. Oh, zah dah masuk waktu ni. Haa, boleh semaya. Zah dah kebelak kau ni ni. Boleh semaya. Zah dah mandi junuk ni kata ni. Boleh bergaduh. Zah dah ambil wuduk ni kata ni. Boleh bergaduh. Haa, pekoh dia ringi sikit. Ah, habis dalil hak zon ni, dalil ayat Quran hak zon ni boleh buat dalil empat bekah. Ah, kerana dia pada dengan zon ni. Pada dengan zah. Bekah boleh pakai dua dalil. Dalil zah, dalil yakin. Bekah boleh pakai kedua. Gina musmaya ni zah masuk waktu. Gina tengok takwin. Gina musmaya ni yakin masuk waktu. Gino aku ngaji falakiyah. Ah, ada pun buku ime, buku akidah, so dia pakai. Yakin. Yakin Allah ada. Yakin Allah sedia. Yakin surga ada. Yakin neraka ada. Yakin falak ada. Yakin dosa ada. Yakin sirat ada. Hal kakak ini mesti kena yakin. Apa yakin? Imi Hanafi rahimahullah tarikh al-yakin ay al-ilmu lazi la sakka ma'ahu. Yakin itu ilmu yang kita tahu tidak bercampur dengan sok. Itu dia panggil yakin. Atau satu tarikh lagi al-yakin malah yahtamalu didduhu. Bagi tidak ada ihtimal balik gulawe. So je. Cacing curak. Ah, tu dia panggil yakin. Ah. Ah, habis itu. Nah, dengan dalil ada mengkejak dengan mertikan dalil-dalil. Ha, sani tarikh dalil. Ma yu'addi ila zani awil yakin. Barang bawa pada perut kita zah atau yakin. Kalau itu zah ni pakai dalam fiqh, dan yakin pakai dalam akidah saja. Ha, habis itu. Kau apa je dah? Dah setengah dah? Ah, tak khabar. Galik tak khabar juga. Tak itu ke? Haa, ada juga. Dan merenung-renung. Ah, ini
kita terime hok biasa ngajar dah ni, hok biasa ngaji banyak kali dah ni, kalau tak kena tujuh mana itulah kita tanggih raya. Hok belum ngaji ni, mengaji wicerak molek, lepas tu jangan kelik taruh, kena kelik pergi mengajar wa amma dengan ngajar. Ah, itulah Tok Monggo kata aku ni alih dengan gaji mengajar. Nah itu kan supaya kita isteri ya. Kalau isteri kelik taruh dalam ya, tak ada wa amma, tak boleh anak juga. Kita tak talenya, tak boleh juga. Ah, kena pakat-pakat ngajar semua ni. Wallahu a'lam. Begitulah pada kita semua ni, mulai kita istiqamah di dalam kitab-kitab orang petani ni, mudah-mudahan kita ada barakat dan ada rahmat. Dan kita semua ni sama-sama kita berdoa ya sendiri dan demo semua kita dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya salamun 'alal mursalin. La